Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, pagi ini saya berkesempatan untuk melihat-lihat aktivitas yang berlangsung di Pasar Pagi Pariaman menjelang hari-hari peresmian bangunan baru Pasar Rakyat Pariaman. Inilah jalan-jalan pagi saya. Sahabat YouTube dan dosana-dosana, selama pembangunan revitalisasi bangunan Pasar Pariaman yang kini sudah selesai dan sudah ditempati dan akan segera beberapa hari ke depan akan diresmikan pemakaiannya. Nah, biasanya selama pembangunan Pasar Pariaman yang baru, para pedagang pasar pagi ini sampai luber ke persimpangan jalan menuju Kampung Perak. Tapi setelah bangunan pasar penampungan dibongkar dan pedagang dipindahkan ke bangunan yang baru, kegiatan pasar pagi Pariaman menempati di kawasan areal parkir lapangan Merdeka. Inilah saya mencoba melihat-lihat pagi ini kegiatan aktivitas para pedagang, para pembeli, dan para pemasok, juga pedagang yang mendapatkan bahan jualan dari pasar pagi ini untuk dibawa ke pelosok-pelosok mensuplai kebutuhan masyarakat akan sayur mayur. Oke, sahabat YouTube dan dosana-dosana, ikuti jalan-jalan pagi saya ini. Sesuatu yang sangat saya sukai, menyaksikan kehidupan aktivitas dari para pedagang-pedagang kecil ini dalam memasok kebutuhan masyarakat. Oke, silakan dosana-dosana. Kalau mau berpartisipasi, berikan subscribe, like, komen, dan share. Apabila merasa bermanfaat konten ini, agar selalu channel ini menghadirkan konten-konten yang terbaru. Terima kasih. Lapangan aja sebuah lapangan.
Oh, ini betul loh. Jadi setting loh. Kau udah rekam sampai mat. Iya. Apa nih ayah ini gara-gara lo? Set. Boleh cendera. Terus dapat orang kerja. Buka udin lah. Iya. Ya. Sana mau datang. Sana datang.